warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Pak Alif, pembelajaran IPA jarak jauh, klasifikasi materi dan perubahannya. Topik 3 yaitu pemisahan campuran, perubahan fisika dan perubahan kimia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, Pak Alif cek dulu untuk kehadiran kalian di Google Classroom Adsense online-nya. Ternyata partisipasi kalian adalah 100%. Terima kasih anak-anakku untuk partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, baiklah, langsung aja kita mulai pembelajaran IPA kita kali ini. Adakah yang tahu anak-anakku apakah ada perbedaan antara dua gambar ini? Betul sekali, ya, berbeda. Apa? Kelompok? Ya, kelompok 1. Betul sekali, gambar ini adalah gambar dua larutan yang berbeda, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah ada perbedaan antara campuran homogen sama campuran heterogen? Betul sekali anak-anakku, ya, betul. Kalau campuran heterogen bisa dipisahkan. Oke, baiklah. Untuk lebih mendalami pembelajaran kita kali ini tentang pemisahan campuran, baiklah, selanjutnya KI, KD, dan indikator. KI nya adalah KI 3, KI 4, kemudian KD nya adalah 3.3 dan 4.3. Indikator yang kalian harus kuasai adalah menjelaskan metode pemisahan campuran, membandingkan sifat fisika dan sifat kimia zat, membandingkan perubahan fisika dan perubahan fisika zat, melakukan percobaan teknik filtrasi dan kromatografi, melakukan percobaan terkait perubahan fisika dan kimia zat. Kita konsep, kita sudah sampai ke materi akhir, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kegiatan ini diharapkan kalian dapat 1. Melakukan pemisahan campuran dengan filtrasi dan kromatografi, menjelaskan pemisahan campuran dengan cara filtrasi, sublimasi, kromatografi, destilasi, dan sentrifugasi, mengidentifikasi perbedaan sifat fisika dan sifat kimia, menjelaskan tahapan pemisahan campuran dengan filtrasi dan kromatografi dengan benar, melakukan percobaan pemisahan filtrasi dan kromatografi, perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Baiklah anak-anakku, ini ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di LKPD kalian masing-masing yang sudah diberikan Pak Alif tadi malam. Kalian cermati, kalian analisis permasalahan yang ada. Oke, baiklah. Republika Bandung. Ini ada pencemaran sungai Citarum, mayoritas dari limbah domestik ya. Kasusnya, limbah tersebut merupakan limbah yang berasal dari limbah rumah tangga. Oke, dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya. Kita tahu bahwa sungai Citarum sangatlah keruh dan tercemar dari berbagai sampah rumah tangga atau limbah domestik masyarakat. Limbah tersebut merupakan limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Ada cair seperti sisa cucian hingga kotoran manusia, dan limbah padat seperti bungkus makanan hingga perabot bekas. Nah, pertanyaannya anak-anak, bagaimanakah cara kalian mendapatkan air bersih dari sungai tersebut? Kemudian tuliskan hipotesis kalian, prediksikan apa yang kalian peroleh dalam permasalahan ini. Selanjutnya, nanti kalian akan melakukan 4 kegiatan, yaitu kegiatan 1 tentang pemisahan campuran menggunakan filtrasi, yang kedua menggunakan kromatografi, kemudian yang ketiga tentang perubahan fisika, yang keempat tentang perubahan kimia. Alat dan bahan sudah ada di LKPD kalian masing-masing ya anak-anakku.
prosedurnya juga sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Kalian tinggal menjalankan. Ini untuk kegiatan 1, pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan atau filtrasi. Ini prosedur 2 untuk pemisahan campuran dengan kromatografi. Ini prosedur 3 untuk perubahan fisika. Ini prosedur 4 untuk perubahan kimia. Kemudian anak-anakku, dari kegiatan eksperimen yang telah kalian lakukan, kemudian masukkan ke data hasil percobaan. Gambarlah skema percobaan yang kalian lakukan, keadaan zat sebelum sama zat sesudah. Kemudian kalian analisis. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini silakan kalian lakukan percobaan kalian dengan kelompok kalian masing-masing. Pak Ali ada di kelompok grup kalian masing-masing. Kalian bisa tanyakan apa yang kesulitan, karena Pak Alif akan membimbing dengan sepenuh hati buat kalian supaya kalian paham dalam melakukan percobaan ini. Ya, baiklah, ketemu lagi dengan Pak Alif. Semoga percobaan kalian berhasil nanti jam 2 siang. Ya, seakhiri sekian dulu anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan batu kerikil. Pastikan semua barangnya harus sudah dikondisi.
ambil tap satu. Lalu kita akan masukkan air jeruk. Nama saya Karunia Bulan Krisanti, saya dari kelas 7B absen 15. Pada hari ini saya akan membuat praktek pemisahan kromatografi. Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah 3 buah spidol berwarna. Saya memakai warna merah, hijau dan juga biru. Kemudian di sini ada selembar tisu yang saya gabung dengan lidi dan saya rekatkan dengan double tip dan juga setengah gelas air. Di sini saya sudah merekatkan, jadi kita beri warna pada tisu ini. Pertama saya menggunakan warna merah. Warna biru. Kemudian gunakan warna hijau. Jika sudah selesai diberi warna, kita akan memasukkan tisu ini ke dalam air dan kita akan mengamati apa perubahan yang telah terjadi pada tisu. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi pada tisu. Warna pink berubah menjadi warna merah, berubah menjadi warna pink, kemudian warna hijau menjadi hijau kemudaan, dan di tengah-tengah warna biru dan merah berubah menjadi ungu karena dicampur. Kesimpulan dari metode kromatografi ialah ketika air merembes naik melewati tinta, maka zat yang paling mudah larut air akan terhanyutkan lebih cepat, sedangkan zat warna yang lebih sukar larut air akan tertinggal. Sekian praktek pemisahan kromatografi dari saya. Terima kasih. Saya Rian Pratama, kelas 7B, absen 26. Saya akan melakukan percobaan sederhana tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Ciri perubahan kimia. 1. Terbentuk zat baru hasil reaksi. 2. Terdapat perubahan molekul. 3. Sifat zat reaksi berbeda dari sebelumnya. 4. Tidak dapat kembali ke bentuk sebelumnya. Proses perubahan kimia bisa terjadi karena proses pembakaran, pembusukan, enzim, fermentasi, karamelisasi, dan lain-lain. Saya akan melakukan percobaan kimia, yaitu karamelisasi gula. Bahan yang kita butuhkan 1. Wadah untuk gula, 2 gula, 3 air, 4 kompor.
Ketika gula dipanaskan dan berubah menjadi karamel, tambahkan sedikit air. Gula berubah menjadi karamel. Di sana terjadi reaksi oksidasi pada gula. Reaksi karamelisasi adalah penghilangan molekul gula di dalam makanan dan penguraian gula. Ini merupakan reaksi kimia karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sampai kental. Ini jadinya jika gula menjadi karamel. Ini adalah reaksi kimia. Reaksi kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Demikian percobaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwi Prayogo, kelas 7B, nomor absen 22. Di sini saya akan melakukan praktek perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Sebagai contoh, ini ada lilin dan korek api. Lilin akan saya nyalakan. Lilin jika dibakar akan menghasilkan api dan asap hitam. Jadi kesimpulannya, perubahan fisika yang terjadi pada lilin adalah ketika lilin dibakar, lilin akan meleleh dan mencair, berbentuk cair, tetapi cairan dan lelehan tersebut masih memiliki sifat asalnya, hanya saja bentuknya telah berubah. Baiklah anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita sudah sampai pada kesimpulan. Tadi sudah menyampaikan kesimpulan pada grup WA kalian masing-masing. Kesimpulannya sangat bagus, sangat benar. Dan ini kita kuatkan untuk kalian kesimpulannya tentang pemisahan campuran itu seperti apa. Nah, silahkan kalian simak video berikut ini ya anak-anakku. Berikut halo video semuanya tentang pemisahan campuran. Lalu edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif, karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud.
Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyaringan. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi, macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah. Nah itu tadi video tentang pemisahan campuran ya anak-anakku. Sekarang kita simpulkan untuk karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk indikator, dilihat dari hasil akhir, perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, perubahan kimia terbentuk zat baru. Indikator perubahan, perubahan fisika, perubahan wujud dan bentuk, perubahan kimia terjadi reaksi kimia. Indikator keadaan, perubahan fisika itu dapat kembali pada keadaan semula, perubahan kimia sulit dikembalikan pada keadaan semula. Indikator penyebab perubahan, perubahan fisika, pencampuran, pemotongan, dan pemecahan, perubahan kimia, pembakaran, perubahan suhu, tekanan, pencampuran zat, dan aliran listrik. Indikator untuk sifat, perubahan fisika masih memiliki sifat dari benda aslinya, sedangkan sifat perubahan kimia berbeda dengan sifat aslinya. Oke. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.